sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Halo, halo, selamat siang Sobat Tangguh, apa kabar Anda? Senang sekali saya Boy Bakabaro Ginting dapat bertemu dengan Anda kembali dalam dialog siang hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam melewati masa pandemi ini. Nah, topik untuk dialog hari ini yaitu semua wajib pakai masker. Berdasarkan data Satgas COVID-19 per 1 Agustus 2021, 69 atau 17,69% dari 390 kabupaten kota di Indonesia masih memiliki tingkat kepatuhan kurang dari 75%. Hal ini menunjukkan penerapan protokol kesehatan belumlah berjalan maksimal. Mengenakan masker dengan tepat paling bermanfaat mengurangi kemungkinan seseorang terinfeksi menyebarkan COVID-19, apalagi dengan munculnya varian baru yang lebih cepat menular, membuat resiko terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Saatnya seluruh elemen masyarakat ambil bagian dalam keberhasilan penanganan COVID-19 di tanah air dengan saling mengingatkan, menjaga, dan taat terhadap protokol kesehatan. Bagaimana kepatuhan menerapkan protokol kesehatan dapat melekat menjadi kebiasaan baru agar aman dari terinfeksi COVID-19? Telah bersama kita siang hari ini sejumlah narasumber. Yang pertama telah hadir bersama saya di studio, yaitu Dr. Sony Hari B. Harmadi, selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Salam sehat, Mas Sony. Sehat ya? Sehat, Bung Boy. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Narasumber berikutnya telah tergabung melalui video conference. Ini adalah pasangan selebritis yang selalu akrab, kompak, dan romantis. Siapa lagi kalau bukan Baby Romeo dan Meisya Siregar yang merupakan pasangan penyanyi dan juga pencipta lagu dan juga sekaligus aktris model juga ya. Halo, kabar baik ya Mas Baby dan Mbak Meisya. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Abi. Ya, salam sehat. Dan satu lagi ini adalah seorang penyanyi yang tentu saja sudah sama-sama kita kenal, yaitu Mas Thomas Georgi. Halo Mas Thomas, terima kasih. Ini posisi di Jakarta apa di luar Jawa? Di rumah. Di rumah ya? Di Jakarta ya. Oke, salam sehat. Dan sebelum ke Mas Baby dan juga Mbak Meisya dan juga Mas Thomas, ini saya mau tanya ke Mas Sony terlebih dahulu. Ini mengenai perkembangan kepatuhan protokol kesehatan di masyarakat akhir-akhir ini. Seperti apa gambarannya, Mas? Ya, baik. Makasih, Mas Boy. Jadi dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita kenal dengan istilah PPKM, darurat mulai tanggal 3 Juli, sampai hari ini yang kemudian berlanjut menjadi PPKM level 4, itu kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan naik, meningkat. Jadi kami monitor dari hari ke hari dan kami juga berupaya untuk melakukan berbagai upaya di lapangan agar terjadi peningkatan kepatuhan protokol kesehatan. Bisa dilihat di sini bahwa pada secara nasional ya, pada periode 3 Juli sampai 10 Juli itu kepatuhan memakai masker skornya itu 7,46 ya. Lalu kemudian di periode berikutnya 11 sampai 18 Juli naik jadi 7,76 scoring nih dari angka 0 sampai 10 ya. Lalu kemudian
sebelum periode 3 Juli sampai 10 Juli itu sempat di bawah 7. Okay. Jadi kita sudah naik ke 7,46, 7,76, naik lagi 7,79, dan dalam 2 minggu terakhir naik ke angka 7,84. Ini itu skor ideal nggak, Mas? Kita harus terus menuju 10. Menuju 10? Ya, kalau bisa memang 10, karena bagaimanapun juga disiplin kolektif itu menjadi sangat penting. Ya. 10 ini angka sempurna? Apa, ya, bagaimana? Angka sempurna, walaupun angka sempurna. Itu sulit, okay. Tetapi kan kita harus menuju ke angka sempurna tadi. Lalu kita lihat juga, kepatuhan untuk menjaga jarak juga naik. Ya, menjaga jarak ini termasuk hal yang paling sulit. Jadi dari 3M itu menjaga jarak yang skornya selalu paling rendah. Okay. Ya. Nah, tetapi naik yang paling penting juga trennya, progresnya dari 7,23 naik jadi 7,59, naik jadi 7,63, naik lagi jadi 7,7. Termasuk kepatuhan untuk mencuci tangan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di periode tersebut untuk Jawa dan Bali, bagaimana kondisinya? Ya, jadi Banten naik, Jawa Barat skor kepatuhannya naik. Memang Banten ini paling rendah di antara seluruh provinsi di Jawa Bali. Lalu kemudian juga Jawa Barat naik, Jawa Tengah naik, Jawa Timur naik, DIY juga naik, DKI Jakarta naik cukup signifikan DKI Jakarta. Tetapi Bali sedikit sempat turun. Nah, Bali sedikit sempat turun, kemudian di periode terakhir, 2 minggu terakhir nih, meningkat lagi. Jadi, ini kecenderungan yang terjadi selama pelaksanaan PPKM darurat dan PPKM level 4, Mas Boy. Oke, Mas Oni, kita sama-sama tahu ya, beberapa waktu lalu kan angka terinfeksi sebenarnya naik ya. Apakah kepatuhan ini naik karena memang angkanya naik atau memang seperti itu culture kita masih? Mas. Jadi memang pengetahuan masyarakat kita untuk 3M itu sebetulnya sudah sangat tinggi ya. Lalu kalau kami lihat ada masyarakat kita yang sudah sadar sebetulnya. 60% masyarakat Indonesia itu sebetulnya sudah dalam konteks tingkat kesadaran yang tinggi. Jadi mereka ada pengawasan atau tidak ada pengawasan, mereka akan patuh pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. 60%, karena kami lihat data itu selalu bergerak di sekitar angka itu. Jarang sekali turun di bawah 60%, kecuali di beberapa kabupaten kota. Ya. Lalu kemudian 30% masyarakat Indonesia itu patuh. Kalau patuh, itu belum terbangun kesadaran, tetapi dia akan melaksanakan karena ada yang mengawasi, karena ada aturan, dan seterusnya. Nah, 60 tambah 30% ini kan jadi 90% sebetulnya. Yeah. Ya. Tapi yang 30% ini, itu sangat tergantung pada motivasi. Jadi mereka kadang naik, kadang turun, kadang naik. Sehingga bisa turun sampai misalkan tinggal 10% dari 30%. Akhirnya tingkat kepatuhannya jadi 70%. Nanti naik lagi dan seterusnya. Jadi motivasinya naik turun, belum stabil. Tapi yang 10% itu yang jadi PR kita, karena mereka cenderung tidak melaksanakan gitu. Oke, kalau dibandingkan di awal-awal pandemi dulu, Mas Oni, ini lebih tinggi atau mirip-mirip atau justru lebih rendah? Di awal lebih tinggi dong, kalau lebih sekarang. Lebih tinggi ya? Iya, okay. Betul. Jadi sebetulnya kita itu punya skor kepatuhan tertinggi itu di sekitar Maret-April, ya. Di bulan September-Oktober dan Maret-April itu skor kepatuhan kita tinggi. Nah, tapi kemudian sempat turun di Mei, ya Juni masih turun, minggu ketiga mulai naik lagi. Jadi, yang 60% itu tetap aja dia akan patuh, ya ada nggak ada pengawasan. Tapi yang 30% ini naik turun tadi, makanya kadang-kadang tingkat kepatuhannya kok bisa sampai 65%, kadang-kadang bisa sampai 90% gitu, dan seterusnya itu. Karena 60% itu sudah sadar, 30% itu patuh. Yang 10% itu yang memang susah. Jadi kadang-kadang 5-10% ya, 5-10% susah. Ada daerah yang hanya 5% yang betul-betul menolak, tapi ada juga yang sampai 10%. Oke, saya mau menyapa dulu narasumber satu lagi, yaitu seorang pencipta lagu, Bang Irwan Simanjuntak. Apa kabar Bang? Nanti saya tanya soal cipta-mencipta lagu ya, tapi saya masih mau tanya lagi ke Mas Oni ini. Sekarang ini berkaitan dengan mendorong ataupun mengajak anggota keluarga ataupun masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan melalui media ataupun medium lagu ya. Sebenarnya sebelumnya sudah ada beberapa lagu ya yang bicara tentang 3M, 5M. Tapi ini ada satu lagu khusus yang benar-benar ingin menekankan tentang pentingnya masker. Ya, ini betul. Seperti apa ini? Tujuannya atau latar belakangnya Mas Oni?
Jadi sebelumnya kan kita sudah membuat beberapa lagu ya, dibantu beberapa musisi seperti Ingat Pesan Ibu dibantu oleh Padi Ribon, lalu kemudian Iman Aman Imun dibantu oleh Mas Dodi Kahitna. Ya. Nah sekarang kita minta tolong lagi pada musisi. Nah kami sudah memperhatikan bahwa penggunaan lagu itu cukup efektif ya untuk merubah perilaku masyarakat. Jadi kalau di dalam psikologi itu kan ada istilah repetition is the mother of learning. Pengulangan itu sangat penting. Okay. Jadi lagu itu menyampaikan pesan secara berulang-ulang tetapi dengan irama yang menarik. Sehingga masyarakat ikut menyanyikan, kalau berkali-kali itu disampaikan dan masyarakat ikut menyanyikan, akhirnya mereka juga berperilaku seperti apa yang disampaikan di dalam pesan lagu tersebut gitu Mas. Oke, ini pilihannya sudah ada Mas Baby. Biasanya kan Mas Baby terkenal dari lagu-lagu yang romantis ya. Iya, ini kenapa jatuh kepada Mas Baby dan mungkin proses brainstormingnya seperti apa Mas? Iya, jadi waktu itu kita sempat mikir ya siapa gitu karena harus punya karakter yang kuat juga. Oke. Dan saya ini termasuk penggemar Mas Baby lah ya. Oke. Tapi memang biasanya buat pacaran nih lagunya, musik-musik romantis. Nah, kali ini saya lewat Mbak Mesia juga bilang, bisa gak ya minta tolong menciptakan lagu yang punya semangat, spirit, mengajak orang semua untuk pakai masker. Karena Bapak Presiden berkali-kali menekankan 3M penting, tapi setidaknya orang tuh pakai masker, pakai masker, pakai masker. Nah, oleh karenanya pesannya itu kan cuma masker, masker, masker di dalam lagu ini, berbeda dengan dua lagu sebelumnya. Yeah. Dan Mas Baby ini hebatnya menciptakan lagunya itu cuma 3 hari loh. Saya kasih waktu 3 hari, jadi 3 hari. Terus kemudian aransemen lagunya butuh beberapa waktu, lalu kemudian bikin videonya cepet banget ya. Okay. Jadi terima kasih banyak karena luar biasa ya. Ini partisipasi ini kan menggalang pentahelix ya katanya yeah. Pak Kasatgas, kita harus mendukung kolaborasi, mengajak semua pihak untuk terlibat di dalam upaya mendorong masyarakat mematuhi protokol kesehatan, termasuk lewat lagu yang didukung oleh para artis ini. Oke, sekarang saya tanya ke Mas Baby kalau begitu. Mas Baby, ini bagaimana tawaran kolaborasi ini menjadi salah satu bentuk kontribusi Anda, terutama teman-teman musisi dalam penanganan COVID-19 ini yang tertuang dalam sebuah lagu. Kira-kira apa responnya ketika ditawari proyek ini, Mas? Iya, tuh. Awalnya tuh lewat istri saya, sebenarnya Mas Soni menghubungi lewat istri saya. Terus istri saya bilang ke saya, kira-kira kamu bisa nggak ya? Jadi istri saya pun ngeraguin sebenarnya, bisa nggak ya? Bikin lagu yang semangat gitu ya. Ya kalau lagu Indonesia kok kayak Majuta Gentar gitu, biasanya kan Majuta Gentarnya buat cinta kalau lagu-laguku ya. Nah ini tiba-tiba buat ngajak orang, nah ini juga challenge banget ya. Buat aku gitu loh. Nah, akhirnya ya kita berembuk gitu ya. Oh ternyata memang konsepnya begini-begini. Terus liriknya juga aku pikirin dan kebetulan lagunya sih nggak terlalu lama ya aku bikin sebenarnya. Cuman yang susah itu kan isinya itu loh. Yang ngajak orang untuk gimana ya supaya ini menggurui. Ya menggurui sama gak kelihatan palsu gitu kata-katanya, tapi ini tulus benar-benar dari hati gitu loh. Nah ini yang akhirnya alhamdulillah ya berkat bantuan Mas Soni juga sih sebenarnya kita tektokan juga sangat sering gitu loh lewat juga gitu ya, dibantu teman-teman ya alhamdulillah ya seperti sekarang kita dengar ini gitu loh alhamdulillah jadinya gitu ya. Sempat dengar lagu-lagu sebelumnya gak yang bertema COVID-19 ini Mas? Iya. Iya, aku dengar beberapa lagu ya kayak Padi gitu ya. Nah, cuman di sini memang menariknya gitu ya. Aku nggak mau terpengaruh atau sampai ada unsur yang kok sama gitu loh gayanya. Nah, ini yang juga challenge juga buat aku sampai aku langsung berpikir untuk Irwan Simanjuntak nih yang harus masuk sebagai arranger gitu loh. Nah, kebetulan kita udah seotak lama lah untuk urusan project gitu ya segala macam. Nah akhirnya Irwan sama aku diskusi untuk musiknya seperti apa. Nah alhamdulillah kita bisa bikin sesuatu yang lain gitu ya dari yang sebelumnya mungkin Padi gayanya ya gaya Padi ya ngerok gitu ya, kalau ini lebih ke apa ya
ini ada unsur rock and roll-nya juga gitu loh. Oke. Aransemennya. Jadi keterlibatan Irwan Simanjuntak di lagu ini juga cukup. Cukup banyak juga. Oke, sekarang saya ke Bang Iwan ini. Silakan kalau versi Bang Iwan sendiri seperti apa ini ketika ditawarkan lagu ini, apakah ini challenge tertentu atau pada umumnya memang mencipta lagu prosesnya kurang lebih sama? Silakan Bang Iwan. Iya, selamat siang. Maaf tadi telat ya, maklum. jadi pas si Baby kemarin ada ini, Bro. Ada ini. Kalau saya sih pemikirannya bukan masalah aransemen di sini ya. Masalah lebih kepada kita sebagai belakangan ini kan musisi kayak kurang ada faedah ya Mas ya. Kita enggak bisa menyampaikan langsung karya kita kepada orang lain, hanya melalui apa? Media tertentu yang terbatas. Jadi begitu ada kesempatan seperti ini, kalau saya sih sebenarnya ini bukan yang pertama bikinnya. Okay. Sudah beberapa, tapi senang aja maksudnya ya ini sumbangsih kita aja nih dari musisi untuk bisa mengajak teman-teman, ayo dong kita jaga diri kita nih, terutama dalam hal ini Mas Bibi bikinnya apa pakai masker gitu kan. Sebenarnya kan bukan hal yang sulit ya, tapi memang seperti kata Mas tadi, masih ada 10% yang tidak mau dengar gitu kan, ada 30% yang hanya berdasarkan kepatuhan. Nah, gimana nih supaya caranya supaya semua orang ini bukan hal yang luar biasa gitu, maksudnya hal biasa aja, pakai masker, jaga jarak, hal yang simpel ya, dilaksanakan tanpa adanya apa paksaan atau apapun gitu. Jadi kayak udah jadi budaya gitu, jadi udah jadi budaya aja. Ini kita lagi pandemi nih, lagi sakit, lagi apa, ayo pakai masker, nggak sulit. Ayo jaga jarak, sampai di rumah cuci tangan, kita hidup bersih gitu kan. Dan memang metode pengulangan itu paling efektif kan, diulang terus, teman-teman yang lain sudah bikin, sekarang hari ini kita bikin lagi, ya mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik, jadi orang lebih bisa masuk dalam pikirannya gitu kan. Jadi ya senang aja Mas, yang ada begini senang banget. Oke, jadi bisa dipastikan yang ikut kolaborasi ini Bang benar-benar ini ya, patuh memakai masker ya, bukan yang anti masker atau gitu ya, syarat awalnya ya. Iya dong. Oke, saya sekarang ke Mas Thomas ini ya, sebelum membahas lagunya. Ini kita dengerin dulu yuk, boleh sepetik, sepenggal lagunya, kalau partnya Mas Thomas itu seperti apa Mas? Oke, kalau part saya, Baby sih request banget untuk dibikin dangdut gitu lagunya kan. Jadi bagian yang apa ya, ya tengkok yang basah banget di lagu itu gitu loh. Apa sih sayurnya? Jangan lepas maskernya. Nah disitunya aja sih. Jadi, ya, selanjutnya nyanyi bareng tapi di part itu yang saya, jangan lepas maskernya jadi gitu. Oke, berarti tetap nyawa dangdutnya tetap dibawa ya untuk lagu ini. Harus nih, harus kan semuanya pop semua yang nyanyi kan. Saya sendiri yang dangdut. Gitu. Oke, tapi ketika mendapat tawaran proyek ini, kalau Mas Thomas sendiri dari siapa nih? Dari Malaysia. Oke. Okay. Nah, saya Baby. Gitu. Nah, dari saya Tom ada lagu kampanye masker gitu. Saya sih siap-siap aja ya kalau buat apapun bentuk yang bagus gitu, atau apalagi buat kampanye sebuah yang wajib gitu guys ya, pasti bantu gitu. Oke, ini pasti yang di rumah ataupun para netizen penasaran ya seperti apa lagunya, dan saya sebelum bertanya ke Mbak Mesya, langsung kita dengerin dulu lagunya seperti apa. Mari kita simak. Ya, yeah, itu tadi ya, single ataupun jingle dari untuk imbauan kepada masyarakat untuk bisa benar-benar memakai masker lebih
disiplin lagi. Dan sekarang saya mau tanya ke Mbak Mesya ini, sebelum ngobrol tentang keterlibatan dalam proyek ini, kira-kira Mbak Mesya ini sebagai ibu di tengah keluarga, dalam masa-masa pandemi ini dari awal kalau sampai sekarang, kira-kira kalau dirangkum seperti apa nih suka dukanya dalam memotivasi keluarga, terutama anak-anak ini dalam menerapkan prokes ataupun kebiasaan baru, Mbak Mesya? Ya, awalnya ada proses di mana kebiasaan-kebiasaan ini memang harus diterapkan, terutama di rumah. Dan kebetulan kita tuh termasuk keluarga yang kalau orang bilang tuh dibilang keluarga paranoid ya, karena sampai detik ini kita nggak pernah kemana-mana, jadi kita termasuk keluarga sangat disiplin. Bahkan kalau ada undangan untuk syuting pun, suami saya tuh mencontohkan kepada anak-anak bahwa kepatuhan ayah sebagai seorang penyanyi, mau disuruh TV buka masker pun dia bela-belain pakai masker walaupun sesak ya. Ternyata sesek nih nyanyi pakai masker. Jadi kadang-kadang walaupun memang gak ada kewajiban dari pihak TV, kita tetap lewat proses antigen dan sebagainya, tapi kita merasa kita perlu menjaga keamanan lingkungan sekitar. Dan itu yang kita contohin ke anak-anak. Jadi anak-anak melihat bahwa oh iya, ayah dan bunda itu patuh setiap prokes. Jadi sekarang anak-anak sampai detik ini belum kita izinkan untuk main di kompleks perumahan karena emang ada beberapa rumah juga yang terpapar. Jadi kita kasih pengertian mereka, alhamdulillah kita masih punya halaman gitu ya. Kita bersyukur masih ada di lingkungan yang memang kita dapat matahari, kita dapat lingkungan yang oke lah ya gitu. Jadi anak-anak sampai detik ini sudah terbiasa dan sekarang udah dalam tahap yang mereka udah tahu gitu loh, bahwa pegang apapun paket harus cuci tangan. Mereka buka pintu terima makanan online dari ojek online, mereka cuci tangan, bungkusnya dibuang. Jadi SOP itu sudah berjalan dengan apa ya, udah autopilot lah, alhamdulillah kayak gitu. Koleksi masker anak-anak mungkin udah sama kayak koleksi mainan kali ya jenisnya. Oh iya, warni, painting. Oke, Mbak Mesya, tadi Mas Baby udah cerita sedikit sebenarnya mengenai latar belakang atau saat-saat terlibat dalam proyek ini. Tapi dari Mbak Mesya sendiri, mungkin bisa cerita lagi lebih detail seperti apa hingga akhirnya terlibat dalam proyek ini. Iya, kebetulan memang sebelumnya aku udah pernah bekerja sama dengan Mas Sony untuk membantu ada beberapa acara dari Satgas gitu ya. Dan begitu Mas Sony pilih aku untuk mengajak suamiku berkolaborasi untuk proyek ini, aku sih yakin suamiku tidak akan menolak gitu loh, karena dia cukup concern dengan masalah kesadaran bermasker. Jadi dia benar-benar menyambut dengan baik dan akhirnya aku bagi tugas nih Mas Boy. Jadi aku yang hubungi teman-teman kayak ada Thomas Jorgi, ada Nola Bitri, ada Novita Dewi dari X Factor, ada Isa Raja dari X Factor, ada Agus Hafi, X Factor juga, anak-anaknya baby semua. Terus ada Dira Sugandi, terus ada Uti, terus ada Hedi Yunus, kemudian ada siapa lagi yang lewat yang Agus Hafi Ludin, X Factor juga, udah ya. Nah terus ada juga keluarga-keluarga yang memang satu geng sama aku. Ada keluarga dari Mona Ratulio, ada keluarga dari Irgi Farezi, ada keluarga dari Novita Enji, ada keluarga dari Ersa Mayori, dan juga Nola keluarganya. Nah, kita tuh pengen menggambarkan bahwa di klip ini ada keluarga, ada yang lajang, ada penyanyi, ada semua berbaur untuk mengajak kesadaran masyarakat semua untuk anak kecil ya, sampai keluarga kita juga dari ikutan nyanyi nanti di Romeos gitu ya, supaya kesadaran ini tuh bisa dari semua lapisan, semua gitu loh. Jadi mudah-mudahan pesannya bisa terdeliver dengan baik dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dengan adanya kontribusi dari lagu ini insya Allah. Berarti gak ada yang nolak ya ketika ditawarin ya? Alhamdulillah tidak ada. Mereka menyambut baik, alhamdulillah.
Oke, saya sekarang kembali ke Mas Odi ini. Yeah. Mas Odi ini dalam pandangan Anda dalam satu setengah tahun di masa pandemi ini, sebenarnya Indonesia dengan budayanya, dengan kebiasaannya kita tahu ya seperti apa, harusnya budaya ini sudah bisa diterapkan atau memang ya kenyataannya seperti inilah masyarakat kita? Seperti apa, kalau Mas? Pengalaman saya selama ditugaskan di Satgas, satu hal masyarakat Indonesia itu gotong royongnya kuat banget. Itu benar-benar modal sosial yang membuat kita sampai hari ini masih kuat. Kita sampai hari ini masih berjuang bersama-sama. Ini contoh luar biasa loh teman-teman artis, musisi ini mau menyumbangkan ya. Kalau mesti bayar jujur ya mahal banget, gak mungkin gitu kan. Jadi mau menyumbangkan karya, pemikiran, kontribusinya dengan tulus, itu luar biasa. Kalau kami ngundang siapapun, itu hampir selalu datang. Siapapun. Jadi mereka mau berkontribusi walaupun kita tahu di tengah banyak keterbatasan, kita harus lewat virtual, atau kemudian juga kita dengan sumber daya yang terbatas dan seterusnya, mereka semua membantu, menolong. Jadi intinya kebiasaan 3M ini itu sudah meningkat, sudah membaik ya. Tantangannya ada dua. Yang pertama adalah hoax. Hoax itu bisa melemahkan orang yang patuh tadi, terutama orang yang patuh. Kalau orang yang sadar seperti keluarganya Mas Bebi sama Mbak Mes ya, udah nggak usah dikasih pengawasan, pasti pakai masker kalau keluar ya. Tapi kalau mereka yang patuh ini yang 30%, ketika dihantam oleh hoax ya, terus kemudian juga kondisi sosial ekonomi yang mungkin menurun dan seterusnya, mereka bisa menurun tuh kepatuhan. Itu persentasenya paling banyak ya masyarakat? 30% sih. 30%. Lebih banyak yang sudah sadar sebetulnya. Yang auto patuh. Iya, auto patuh. Jadi nggak perlu di ini, itu 60% sendiri yang auto patuh. Yang 30% ini yang masih naik turun. Nah, tantangan kita 30% ini tentu dengan pengawasan. Ya. Ketika mereka diawasi dengan misalkan operasi justisi, lalu kemudian tim duta perubahan perilaku kami turun mengingatkan terus, itu mereka bisa patuh. Jadi nggak masalah. Tetapi ketika hoax itu muncul, dan yang kedua adalah ketiadaan teladan. Ya. Nah ini makanya para artis ini sekarang menggunakan maskernya juga menjadi contoh ya, teladan bagi masyarakat. Dan keteladanan itu sangat penting. Masyarakat kita itu paternalistik, melihat bagaimana contoh pemimpinnya, bagaimana contoh teladan-teladannya, termasuk mereka ini kan panutan ya, tokoh masyarakat yang ditiru oleh masyarakat. Jadi ketika memberi contoh yang baik, yang patuh ini akan mengikuti. Oke, itu potret di masyarakat keseluruhannya. Sekarang saya mau tanya lagi ke Mas Bebi, yang saya ingin memotret langsung di musisi ini seperti apa ya. Terlepas dari proyek ini ya Mas Bebi, yang melibatkan banyak pihak dan juga tentunya ada koordinasi dan juga bagaimana menyampaikan gagasan ini benar-benar selaras. Kira-kira seperti apa sih, kalau mungkin di awal pandemi mungkin rasa excited tentang yuk bikin lagu tentang pandemi ini, mungkin excitednya lebih tinggi mungkin ya Mas Bebi ya, tapi mungkin seiring dengan berlangsung lama sampai 1,5 tahun, mungkin apakah di antara musisi ada yang mulai tampaknya capek, lelah, karena mengingat musisi adalah salah satu profesi yang paling terdampak ya Mas Bebi. Kira-kira kondisi situasinya seperti apa nih tentang ikut berpartisipasi dalam kampanye dalam sebuah lagu, dan juga mungkin secara umum kehidupan atau cara pandang tentang kondisi seperti ini di kalangan musisi, Mas Bebi? Iya, tadi seperti ini sebenarnya nindak lanjutin apa yang tadi Irwan bilang gitu ya, bahwa memang tadi juga Mas tadi kan bilang kalau memang kita ini musisi yang paling terdampak. Ya, secara mayoritas memang kalau aku lihat banyak banget yang terdampak ya dengan kondisi ini, yang semakin lama kita juga nggak tahu nih ya sampai kapan gitu loh. Ya kalau jujur sih ya sebenarnya kita tuh sudah sampai berasa tuh kayak apa ya, kayak useless aja sekarang gitu loh. Jadi apa ya, kita mau bikin apa gitu loh, karena memang industrinya saat ini ya memang tidak mensupport untuk lagi nggak di pihak kita gitu loh. Nah jadinya, nah ini yang aku pikir di tengah pandemi ini gitu ya, kesepakatan kita bersama dengan Irwan kemarin untuk membuat sesuatu gitu lewat lagu ini,
ini adalah salah satu bentuk yang aku berharap, gitu loh. Ini menjadi penyemangat juga buat musisi-musisi yang mungkin kita nih punya perasaan yang sama. Kita merasa useless atau gimana gitu loh. Tapi minimal ini yang kita bisa berikan untuk masyarakat Indonesia saat ini gitu loh. Artinya musisi ini tidak useless, tapi kita ini berguna gitu loh. Untuk mengajak semua orang lewat kemampuan kita, lewat value kita, untuk menyadarkan orang segala macam. Nah, dengan orang melihat ini gitu ya, saya berharap jangan patah semangat gitu loh. Artinya kalian semua musisi bisa berkontribusi lewat musik gitu ya. Apapun bentuknya, apapun konsepnya, idenya, untuk mengajak semua masyarakat Indonesia untuk lebih sadar gitu ya akan kesehatan yang pasti. Makanya quote aku di lagu ini adalah ingat sehat, ingat maskernya. Nah, ini mudah-mudahan bisa langsung nancap dan menyadarkan semua orang gitu ya. Dan yang otomatis kalau kalau sudah banyak yang sadar, ini menolong kita semua secara kondisi baik jiwa maupun mental gitu loh. Oke. Bang Irwan, gimana? Sepakat atau ingin menambahkan bahwa memang proyek ini bukan sekedar proyek tapi juga inspirasi khususnya bagi musisi untuk tetap bisa berkarya? Oh iya, betul yang Baby bilang tadi benar. Jadi ya mungkin mudah-mudahan dengan adanya apa proyek ini bisa memberikan sesuatu ya buat teman-teman masyarakat umumnya, musisi khususnya, untuk ayo dong kita masih bisa kok memberikan sesuatu buat orang lain gitu ya. Salah satunya dengan ya membuat campaign seperti ini, ingat sehat, ingat masker ya. Jadi tiap mudah-mudahan impact-nya bisa membantu proses pemulihan Indonesia lah ya. Jadi membantu juga tugas-tugas dari teman-teman di Satgas ya. Ya mungkin ya, apa inilah yang bisa kita kasih untuk bisa membantu sedikit, kira-kira begitu. Oke, sekarang saya ke Mas Thomas ini sebagai seorang penyanyi yang terlibat. Bagaimana Mas Thomas ini menyesuaikan diri menghadapi tantangan dalam masa pandemi ini, khususnya bernyanyi dengan memakai masker? Apakah ada cerita lucu di balik itu, terutama untuk proyek ini kan ya di tengah apa pertunjukan yang berkurang, tapi harus terlihat happy, ikut mengkampanyekan kepada masyarakat, seperti apa nih suka dukanya Mas Thomas? Ya, suka dukanya ya agak sulit sebenarnya kalau nyanyi nggak kalau nyanyi pakai masker tuh menurutnya kita nggak nyaman gitu, karena mungkin nggak terbiasa juga ya gitu ya. Satu mungkin vokal kita jadi kayak mendem gitu ya. Tapi ya lama-lama terbiasa sih, awal-awal aja kagok gitu gitu kan, kalau nyanyi harus buka mic dulu, apa buka masker dulu gitu. Tapi lama-lama udah terbiasa pakai masker, kita gitu kita bernyanyi gitu. Walaupun TV-TV semuanya apapun acara harus pakai masker kan. Jadi ya dibantu sama semuanya udah hari-hari begitu ya biasa aja sih. Oke. Kalau Mbak Mesya ini sendiri kan MC host ya, kalau dari cerita sebelumnya ini tampaknya belum menerima project ataupun pekerjaan selama masa pandemi ya. Tapi kalau misalnya nanti setelah sudah berkurang, kira-kira akan ada plan seperti apa untuk bisa melindungi diri dan keluarga nanti agar tetap sehat, Mbak Mesya? Alhamdulillah sih Mas, pekerjaan aku sebagai moderator, sebagai MC, sampai sekarang masih berjalan secara virtual. Okay. Jadi pekerjaan-pekerjaan dan klien-klien yang menyesuaikan dengan kondisi, semuanya webinar online, semuanya bukan acara. Semuanya online. Dan yang lucu pengalaman aku ini adalah minggu depan aku ada undangan sebagai host untuk memperingati 40 hari tahlilan salah seorang istri yang meninggal karena COVID gitu. Jadi mereka memang memerlukan jasa aku sebagai host, dan itu dilakukan secara virtual. Jadi buat aku pandemi ini insya Allah kita gak usah takut kehilangan pekerjaan. Kita tidak usah takut bahwa tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Kita harus semangat dan spirit yang sama bahwa pandemi ini akan berakhir. Dengan kerjasama semua pihak, dengan kontribusi semua pihak, kita sangat supaya pandemi ini cepat selesai, penularan bisa ditekan,
tekan semaksimal mungkin, herd immunity bisa cepat terlaksana dan kita bisa menikmati hidup normal lagi. Amin, amin, amin. Amin, amin. Oke, saya kembali ke Mas Soni sekarang. Ini bagaimana jika protokol kesehatan diterapkan dengan baik? Kira-kira apa harapannya nanti ke depannya, Mas Soni? Jadi secara statistik sudah jelas. Kami sudah pernah menghitung ketika kepatuhan protokol kesehatan itu naik, maka kasus harian akan turun. Positivity rate juga bisa kita tekan. Ketika kepatuhan dan mobilitas penduduk itu ketika kepatuhannya turun, ya kasusnya naik. Nah, kepatuhan ini sama mobilitas nih dua hal yang sangat penting. Jadi biasanya ketika mobilitas penduduk meningkat, itu diikuti oleh penurunan kepatuhan protokol kesehatan. Dampaknya itu ke peningkatan kasus. Okay. Jadi betul-betul kita ingin mengajak semua berpartisipasi. Kalau ada 10 orang, 9 orang pakai masker, 1 orang nggak pakai masker, yang 1 orang dan kebetulan dia punya COVID-19, dia bisa menularkan pada 9 yang lainnya, meningkatkan risiko penularan. Jadi kita butuh sekali yang namanya disiplin kolektif. Berkali-kali saya sampaikan soal ini. Jadi kita berharap betul-betul masyarakat semakin patuh, dan terima kasih kontribusi teman-teman nih. Kalau perlu nanti kita buat konser kemerdekaan atau apa, kita ngajak teman-teman artis ini, terus kita ajak masyarakat semuanya ya. Lalu kemudian PR kita ke depan adalah mereka yang tidak percaya COVID itu, karena mereka cenderung tidak akan melaksanakan protokol kesehatan. Okay. Nah, jadi itu yang kita sasar juga sekarang. Makanya 110 ribu duta perubahan perilaku kami di lapangan tuh masuk ke level-level terbawah yang seringkali mereka tidak percaya pada COVID-19. Oke, tadi Mas Soni di awal menyebutkan bahwa dari 3M atau 5M itu menjaga jarak yang paling sulit diterapkan ya. Tapi kalau bicara tentang prokes 3M, 5M, ini vaksinasi ini di posisi mana nih untuk kepercayaannya ataupun kedisiplinannya dalam vaksinasi, Mas? Jadi kalau strategi perang kita gini, yang pertama adalah kita tahu musuh kita. Musuh kita adalah virus yang namanya SARS-CoV-2 sebagai penyebab dari COVID-19. Ya. Musuh kita ini jangan sampai masuk ke kita. Jangan sampai masuk ke kita. Cara gimana caranya supaya mereka nggak bisa masuk si virus ini? Pakai masker, jaga jarak 2 meter, cuci tangan pakai sabun sesering mungkin di air pengalir. Kalau nggak ada pakai hand sanitizer. Itu untuk mencegah si virus bisa masuk. Vaksinasi itu melindungi pada saat virusnya sudah masuk. Ya. Jadi kita itu butuh pertahanan berlapis. Pertahanan berlapis dengan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pertahanan di luar, mencegah virus masuk. Dan kalau sampai terpaksa virus itu masuk, pertahanan kita di dalam yaitu vaksinasi itu sangat amat penting. Jadi dua-duanya harus dilakukan secara bersama-sama. Tapi kalau tingkat kepercayaannya lebih rendah apa lebih tinggi dari masyarakat yang lain? Masyarakat sekarang udah itu sangat antusias dengan vaksinasi. Dan yang paling penting, walaupun sudah divaksin, tetap harus patuh protokol kesehatan. Karena vaksinasi itu bukan menghilangkan potensi orang tertular, tetapi menurunkan risiko keparahan dan kematian. Jadi kami berkali-kali menyampaikan kepada masyarakat, walaupun sudah divaksin, tapi tetap harus melaksanakan 3M. Ya, ingat pesan ibu gitu. Oke, ingat pesan ibu dan juga dilanjutkan dengan lagu wajib pakai masker. Nah, ini tadi Mas Thomas udah sedikit bagiannya, Mas Baby dong. Gilirannya boleh dengar partnya seperti apa? Mas Baby. Oke. Karena kita di lagu wajib pakai masker, anak-anak sekeluarga juga ikut berkontribusi. Oh iya. Jadi kita The Romeo lagu ini walaupun dapatnya cuma bagiannya cuma sedikit. Yeah. Okay. Sudah di launching di YouTube ya, Mas Soni? Belum ternyata. Oke, silakan. Oke, sekarang bocorannya. Luisa sama Jamila kita nyanyi sama ya. Yeah. Satu, one, dua, two, three. Ayo pakai maskernya. Wajib pakai maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Jangan lepas maskernya. Jangan lupa maskernya. Selalu bawa maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia
pasti bisa. Yeay, mungkin abis ini ada versi TikToknya mungkin ya Mbak Mesya sama Mas Baby. Jadi masker ini udah kayak kebutuhan pokok ya Mas Omi. Ya betul, udah wajib. Kayak sembako gitu ya. Iya betul. Nah ini sebagai penutup mengingat sembako mungkin pasti sudah identik dengan lagunya Mas Thomas ini ya. Mungkin kira-kira kalau diplesetkan lagu sembako masker ini kayak apa ya Mas lagunya? Wah ini juga ya, gimana Baby jagonya sebenarnya merubah lagu ya. Satu memakai masker bukan gitu, Mas Baby? Iya, tapi 2, 3, 4, 9 masker semua gitu. Masker semua. Gimana ya? Satu harus pakai masker. Iya. Dua begitu kali ya. Dua menjaga jarak. Dua menjaga jarak. Tiga cucilah tangan. Yang keempat jangan lepas maskernya. Asik. Terima kasih Mas Thomas sudah mau dikerjain sedikit. Ya, sekali lagi para narasumber dan Mas Sony terima kasih untuk waktunya. Kita sudah tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi jangan lupa untuk selalu yang pertama memakai masker dengan benar, yang kedua menjaga jarak dan menghindari kerumunan, yang ketiga mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dan yang keempat mengurangi mobilitas. Saya akhiri talk show kita siang hari ini, saya Boy Bakamaro Ginting bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat siang dan salam tangguh.